Nah, teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Bro Oragil ya. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali brewok saya hasil dari pengolesan minoxidil dan minum biotin. Oke, jadi seperti apa ya perkembangannya setelah pemakaian kurang lebih berapa bulan ya? Mungkin sekitar 4 bulanan udah ada teman-teman ya. Sekitar 4 bulan saya memakai minoxidil dan hasilnya ya seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat mungkin pertumbuhannya ya. Jadi seperti ini, masih banyak yang belum rata ya, belum merata di bagian pipi ini, kurang ke atas ya. Kemudian belum nyambung juga antara brewok yang di kumis dengan yang di pipi. Kemudian konektor juga nggak nyambung. Kemudian yang sebelah kiri sama aja, kurang tinggi ya menurut saya. Jadi setiap saya tuh apa namanya menumbuhkan brewok itu selalu kejadiannya seperti ini terus teman-teman ya. Jadi kurang tinggi brewoknya di pipi ya. Jadi seperti itu, kurang tinggi. Harusnya lebih tinggi lagi, jadi kelihatan bagus ya. Jadi ini cuman sebatas di pipi bagian bawah ya. Jadi kurang ke atas, yang sebelah sini juga seperti itu ya teman-teman ya, kurang ke atas. Tapi mau gimana lagi, tetap berusaha ya yang terbaik. Mudah-mudahan nanti akan berubah ya pertumbuhan brewoknya ya, yang bagian pipi bisa naik lagi teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini ya. Buat teman-teman semua sama pejuang brewok, tetap semangat ya untuk menumbuhkan brewoknya dengan menggunakan minoxidil. Jangan lupa untuk selalu nonton video-video yang dari Brewok Ragil. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat teman semua yang berjuang untuk menumbuhkan brewok dengan minoxidil. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam pejuang brewok.